Oke, assalamualaikum guys. Jago-jago. Jago-jago. Jargon jago. Kita. Oh iya, jago-jago. Jago-jago. Itu jago-jago. Jago-jago. Oke. Okay. Atau jago-jago. Halo, perkenalkan. Saya Jenny Franz. Saya sehari-hari ada di dunia pemerintahan. Asik. Dia juga penyiar radio loh. Asik. Mantul. Oh enggak, yang sekarang lagi bermasalah subscribernya. Asyik. Asyik. Katanya lagi beli-beli iya. Gitu. Iya, benar-benar. Sorry. Okay. Baik. Kemarin kan ada yang heboh nih. Apa tuh? Tentang satu single yang diprojekkan sama tiga musisi Indonesia yang boleh saya bilang sih keren banget mereka. Ada Tulus, ada Glenn Fredly, sama Yopi Widian. Aduh, keren-keren semua ya. Yang mana kayaknya andalanmu? Yang mana andalanmu? Kalau dari oh iya, Tulus ya. Kita aku teman Tulus. Glenn Fredly. Kemarin kan aku konsernya yang datang ke Makassar kan. Saya teman Tulus. Oh, berarti ini judulnya Teman Tulus versus Glenn Fredly, apa nama fans itu? Apa ya? Sahabat Glenn Fredly. Pokoknya fans Tulus sama fans Glenn Fredly. Ya. Ini lagi kolaborasi dan kita mau coba video reaction sama lagu baru mereka judulnya Adurayu. Adurayu. Adurayu ini selalu kamu menyentuh. Menilai lagu? Bentar. Ya. Nah, kamu menilai lagu aransemennya dulu atau lirik lagunya dulu? Oh, saya aransemennya. Oh, dulu. Saya juga aransemen. Oh, sama ya. Karena musik soalnya anak musik. Iya, kita dengar aransemen dulu kalau enggak sesuai dengan telinga kita. Bukan soal yang puitis ya. Iya, setelah aransemen baru dengar saya. Baru perhatikan liriknya. Iya, benar. Selama ini sudah dengar sih, tapi video klipnya kita belum pernah lihat. Betul. Udah pernah lihat video klipnya belum? Udah 3 kali. Oh, udah 3 kali. Berarti saya belum pernah lihat dong ya. Oh iya, berarti kamu ini adalah first timer ya. First time ya. Oke. Okay. Baik. Sekarang kita mau coba lihat video klipnya. Dari kita lihat video klipnya ini Adurayu yang dibawain sama Tulus, Glenn Fredly dan juga Yofi Widianto. Kita mulai ya. Oke. Okay. Iya, aku udah bilang sama kamu kan, aku harus berangkat. Aku udah ngomong lama loh. Bisa gak kak? Ini aja. Janji aku gak akan. Aku ninggalin kerjaan aku loh buat besok. Aku udah ngosongin jadwal aku buat besok. Supaya aku bisa sama kamu. Oh, kamu pergi gitu aja. Ini kayak setting tahun berapa ya, kayak teleponnya masih jadul. Mobilnya juga masih jadul. Enggak, mobilnya juga. Kecetanya lagi di kantor. Dua kali loh, tanggal 17 Februari aku gak ada sama aku. Aku tuh gak nyangka kalau yang udah berakhir 17 Februari ada apa emang? Ya emang berarti di mata kamu aku tuh yang bukan siapa-siapa. Yang aku tahu tuh 17 April itu pencoblosan. Aku aja nyampe tempat kerja. Aku matiin ya. Kita lagi, 17 hari lagi. Gila, film Efeksia cantik banget. Aku ngefans sama dia dari dulu. Awalnya saya udah bagus. Mari kita dulu. Lagi. Oh, di bandara tadi. Oh, udah mau ke bandara. Dia yang dulu pernah bersama. Keren banget sinema. Sinematik ya. Pokoknya kalau video klip Tulus tuh menyentuh. Gentle banget sih Chico jadi. Ya sih mukanya kayak berantakan gitu di sini. Aduh, Velope. Nyesel nggak sih Raffi putusin dia? Oh iya ya, mantannya si Raffi. Mas Yofi keren. Aku udah ngomong loh. Aku harus berangkat. Kenapa setiap masalah kerjaan aku harus menunda? Tapi kalau misalnya kamu tuh aku harus selalu bisa. Panas. Kalau kamu butuh aku. Trouble nih. Aku nggak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga harus. Kamu koreksi diri kamu sendiri. Kayak egois. Ya. Wah. Katakan. Kenapa sekarang jadi masalahnya dia? Kenapa aku yang harus berubah? Ini problem. Kenapa kamu semua kapal sih? Semua hampir semua kapal pernah merasakan. Kamu mikir nggak? Kamunya juga. Nggak tahu yang udah nikah. Tapi kalau yang masih pacaran bisa kayak gini. Belakang ini tuh kamu berubah. Kamu tuh gak ada perhatian sama aku. Ulang-ulang aku yang kesini sih. Padahal yang mau fokus ini. Aku tuh gak ada perhatian sama kamu. Kamu tuh gak ada
Enggak sih, tadi cuma udah expression self ya. Ih, udah nikah. Tunangan. Hmm? Dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah. Aku tuh selalu ngalah, aku gak bisa. Kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Enggak, gimana sih ini? Kita pause dulu ya. Mm-hmm. Jadi dia itu mau apa? Dia itu enggak pernah ngasih kabar. Dia kan pet long distance lah ini ceritanya kan. Enggak, jadi ini ceritanya beda profesi kan. Si Chico Jericho ini pengennya Velov ini hadir di anniversary mereka tanggal 17 Februari. Udah lewat berarti atau belum? Enggak, ini kan ceritanya akan belum. Akan apa sih namanya? Akan ada di 17 Februari itu. Hmm. Tetapi si Velov ini tiba-tiba ada job di luar. Kayaknya si Velov ini seorang apa ya? Kayak penulis. Seorang ini kayak survei-survei tempat gitu. Dia kayak menjelajah di mana gitu. Nanti coba kita lihat lanjutannya ya. Mungkin dia vlogger. Bisa jadi dia seorang jurnalis. Bisa jadi. Iya, oke. Okay. Lanjut ya? Iya. Capek, kamu ngingin aku terus. Aduh. Capek. Nah, dia pergilah ke tempat survei ini. Oh, karena kasih ketemu. Ketemu seseorang. Temannya di lapangan. Nikola Saputra. Aduh. Siapa yang gak goyah ya, cewek mana yang gak goyah ya. Bisa jadi si Chico jadi kok kalah sama yang ambil wudhu. Kok ambil wudhu juga, cuci muka doang. Kalah ya. Udah akrab, udah pukul-pukul ini ya. Berpaling. Kode itu, kode. Oh, surveyor. Iya, surveyor mereka. Survivor. Apa ya? Survivor. Surveyor. Karena perang survei. Oh, gitu ya. Dia mensurvey. Surveyor. Aduh, dilema nih ceweknya. Iya, karena kayaknya tadi mau putus sama si Chico Jericho dan akan jatuh hati sama si Nikola Saputra. Tapi kita lihat akhirnya, kita lihat endingnya aja. Siapa ya? Dipilih siapa ya? Kalau saya pilihnya yang terakhir karena buat dia nyaman. Kalau menurutmu? Aku tetap kembali ke yang. Oh, dia yang udah lama berjalan ya. Udah bertahun-tahun soalnya kan acaranya. Gitu. Oke, saya di jangan timnya. Lepas. Saya di timnya ini ya. Nikola Saputra. Saya tim Chico Jericho. Nah, tuh, dia udah buat nyaman, dia juga udah nyaman. Tapi ini baru. Enggak masalah sih. Oke, nanti kita lihat ya. Dan Tulus ya tetap lah. Karena Tulus ini menyuarakan suaranya Nico. Oh. Glenn Fredly menyuarakan suaranya Chico Jericho. Jadi cocok kan? Oh, cocok ya benar. Aku juga cocok. Aku suka Chico Jericho. Oh. Maksudnya ini cuma pisah sementara kan? Cuma pisah sementara kan? Enggak, jadi si ini lebih tetap balik. Dia meninggalkan Nikola Saputra. Oh, kembali ke Chico Jericho. Gila. Keren banget dari Green sinematografinya. Dari Chico Jericho. Dari sinematografi keren banget. Mm-hmm. Kalau Tulus yang buat kayak gitu, videografernya Tulus tuh keren, memang keren. Karena kalau lagu ini yang liriknya Tulus. Liriknya Tulus ya. Komposisi lagu. Komposisionernya. Komposisi. Ya. Terus Glenn Fredly ngapain ya? Ya itu nimbrung lah. Dipanggil kolaps aja, kolaborasi kolaps ya. Oh, kayak kita nih kolaps ya. Iya, ini kita kolaps. Karena yang punya acara adalah Al. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video reaction kita. Ya. Sampai ketemu di video reaction selanjutnya. Siapa yang akan diundang lagi? There is someone yang sangat spesial. Oke, siapa tuh? Ada deh. Dengan video-video klip yang sangat maybe film, nanti saya masih ajak Jenny juga. Oke. Okay. Nanti saya akan coba berkomentar lagi ya untuk video reaction. Oke. Okay.
film atau trailer film? Ajak dulu dong nge-subscribe dan oh iya, jangan lupa nanti harus tetap subscribe, like, komen di bawah and ya, share. Dan share pastinya video ini biar lebih banyak video yang akan kita upload. Ya. Yang mendukung buat kita untuk mengupload video-video oh, baru. Iya. Betul, betul, betul. Tapi enggak setiap hari juga uploadnya, capek nanti. Ya kali aja nanti setiap hari sekitar 20 video yang diupload kayak Atta Halilintar. Oh, betul, 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 siap. Ya kalau gitu terima kasih. Terima kasih guys, thank you. Jago-jago, sampai ketemu lagi. Dah.